Praktisi Pak. Dengan ini sebenarnya pertanyaan yang gampang, tapi pelaksanaannya juga mungkin sedikit susah. Dengan adanya banyak rujukan seperti ini dari Jepara, dari Gerobokan, masyarakat soal kan tahu Pak, sebenarnya Kudus sendiri sudah siap belum Pak untuk menerima rujukan ini? Nanti jangan-jangan Kudus belum tentu siap kayak gitu. Nah, untuk kesiapan dari sumber daya manusianya memang kurang dibandingkan untuk rasio pekerja kerja dan dari SDM sendiri. Karena di rumah sakit umum yang dalam menjadi rujukan, rumah sakit rujukan kelas dengan Pati yang satu-satunya ditunjuk untuk menjadi rujukan PTP. Maka dari itu, ini tadi kan untuk meminta kepada semua rumah sakit supaya bisa menampung PDP bukan hanya di rumah sakit umum. Ini salah satunya yang sudah dalam 50 hari. Tiga yang lain sudah kita siapkan untuk ruang isolasi dari rumah sakit swasta yang lain. Ini yang pertama. Untuk yang kedua ini perlu dari BPD ini sendiri selalu untuk kontrol dan memantau terus setiap utologistik yang ada di pasar. Jangan sampai nanti kita punya uang tapi tidak bisa makan. Ini adalah kita supaya bisa realisasi untuk semua. Jadi untuk inilah konkret yang memang harus kita jalankan. Itu Mas. Kembangan sendiri karena dari banyak dari luar wilayah yang untuk masuk di rumah sakit umum rujukan kita ini. Jadi nah, kalau ODP sendiri orang dalam pemantauan itu tidak bisa dibuatkan untuk dasar karena uang orang batuk aja, orang pilek, orang panas saja bisa dijadikan ODP. Nah, harapan kita yang penting untuk PDP-nya sekarang ini. PDP-nya sekarang ada di rumah sakit umum ada 11 orang, yang di Martirahayu ada 2 orang untuk PDP. Tadi yang untuk Adira dengan sadar diri memeriksakan untuk rumah sakit yang ada di Kudus. Itu mayoritas yang PDP itu dari perjalanan atau gimana? Iya, riwayat perjalanannya dari mungkin ada yang dari umroh, ada yang dari istilahnya luar negeri, ada yang memang dari Jakarta, jadi lain-lain, beda-beda. Tapi yang kita anggap menjadikan PDP dan memang di situ sudah ada diagnosis, mereka sendiri sadar karena harus datang dari Jakarta. Termasuk kemarin anak saya pun memang tempatnya di Jakarta, saya pulang tak suruh periksa semua. Untuk warga masyarakat kan disuruh di rumah ya, tapi untuk untuk akhir pekan kemarin banyak yang masih di alun-alun dan itu mulai hari ini kita kerjasama dengan Forkopimda semua untuk jajaran kita semua bersinergi bagaimana untuk meninjau langsung di tempat-tempat gerombolan dan diimbau suruh pulang semua. Itu nanti Satpol PP Pak yang akan melakukan semua dari kepolisian dari Kodim semua kita bersinergi dan dari dinas terkait. Artinya ada penjagaan ya Pak? Ada, nanti hari ini mungkin langsung jalan. Berarti mobile mereka ya? Iya. Hari ini langsung jalan. Kalau terkait yang libur Pak Nus mungkin ada rencana. Bukan libur Mas, bekerja di rumah. Bekerja di rumah itu kalau kecuali yang struktural sementara masih masuk. Untuk non struktural kita bukan diliburkan tapi kerja di rumah. Seperti kerja apa, jarak yang jauh. Harus struktural kalau staff-staff itu kan ya semuanya bisa kerja di rumah melalui pengiriman melalui online atau apa pokoknya selakinya bisa kita pekerjakan. Kemarin sudah ini kita tegaskan lagi, kemarin sudah kita himbau dan kita selalu fleksibel. Kalau memang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah aja. Tapi jangan dibuat kesempatan, ya kan? Aku tiba di rumah, malah dia tidak kerja, malah jalan-jalan. Tidak boleh, nanti ada sanksinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.